della prima smedisse, ti è saluna che amanesse, allumbrando pueblo triste, che l'istoria cada penas, che della prima smedisse. Satu orang kafir apabila dia ingin masuk Islam, dia mesti menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang Islam yang tidak percaya kepada sebutan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak percaya itu membawa dia kepada peringkat memperolok-olokkan dua kalimah itu, maka dia boleh jadi kafir. Seorang kafir yang sembah berhala, mengucap dua kalimah syahadah, meyakini kalimah itu, menghormati kalimah itu, memuliakan kalimah itu, dia datang kepada Islam, diampun seluruh dosanya ketika kafir. Seorang yang telah Islam tidak percaya dengan kalimah ini, membawa dia kepada gerbang kekafiran. Kenapa kalimah ini menentukan Muslim atau kafir? Kenapa kalimah ini boleh menentukan Muslim boleh jadi kafir, kafir boleh jadi Muslim? Maka soalan kalau saya ajukan pada antum, kalaulah kalimah ini kecil, takkanlah kalimah sekecil itu boleh mengkafirkan orang dan boleh mengislamkan orang? Tentu kalimah ini besar. Dan kalau antum merenung kembali kepada pengajian-pengajian yang pernah kita lalui, ketika kita mendengar para ulama membacakan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ketika seorang Muslim ataupun sesiapa pun, kafirkah dia, Muslimkah dia, ketika dia berada di ambang sakaratul maut, talqinkan di telinga dia la ilaha illallah. Wa imma dia kafir sekalipun, talqinkan la ilaha illallah. Seorang Muslim yang nak mati disuruh mentalkinkan la ilaha illallah. Ketika dia nazak, sebutlah di telinga dia la ilaha illallah. Kalau dia kafir, talkinkanlah la ilaha illallah. Apa terjadi? Kalau yang Muslim boleh mengucap kalimah ini, yang kafir boleh mengucap kalimah ini, Nabi menyebut sepatah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang akhir daripada umurnya mengucap la ilaha illallah, maka dia pasti masuk syurga. Subhanallah. Yang Muslim diampun segala dosanya, dia menjadi ahli syurga. Yang kafir dibatalkan segala kekafirannya, dia dianggap Muslim dan dia masuk ke dalam syurga. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi menyebut, man qala la ilaha illallah kana mukhlisan min qalbihi aw nafsihi dakhala al-jannah. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya atau daripada jiwanya, maka kalimah itu membawa dia ke syurga. Subhanallah. Kalaulah kalimah ini kecil, dua ungkapan itu kecil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan wujud fadilat yang besar. Islam kita ada kena mengena dengan dua kalimah itu. Kekafiran orang itu ada kena mengena dengan kalimah ini. Seorang kafir yang banyak menaburkan jasa, tetapi dia tidak mahu mengucap kalimah ini, kafirlah dia sampai mati. Tidak diterima segala amal-amal perbuatannya. Allah menyebut di dalam ayatnya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً. Orang kafir melakukan amal kebaikan,
seperti mana seorang yang dahaga melihat di hujung sana ada getaran air, tetapi itu bukan getaran air, hanya fata morgana. Dia rasakan air ketika dia mendapati bukan air. Itulah amal baik seorang kafir di dunia. Tidak ada habuan di hari akhirat. Kenapa tidak ada habuan? Dia melakukan kebaikan, bukan dia melakukan maksiat. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan amal soleh. Tetapi kenapa tidak diiktiraf? Kenapa tidak ada pahala? Kerana dia tidak menuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fikirlah antum, agama yang kita anuti ini paksi ataupun dasar asasnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ucapan yang kita dengar tiap-tiap hari di dalam Nidaur Rahman, di dalam lafaz azan. Selepas daripada Allahu Akbar dikumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi Nidaur Rahman, panggilan menyuruh kita menunaikan salat. Alumbrando pueblos tristes, cada historia, cada pena, cada lágrima que dice.